Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Detik Terakhir Wafatnya Rasulullah. Pada pagi itu, Rasulullah menyatakan bahawa kita semua berada di bawah kekuasaan Allah dan cinta kasihnya, yang bermaksud bertakwalah kepadanya, amalkan sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnahku bererti mencintai aku, dan orang yang mencintai aku akan bersama-sama masuk syurga bersamaku. Sumpah ringkas itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah melihat para sahabat. Setelah matahari terbit, pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar seorang memberi salam. "Bolehkah saya masuk?" tanya. Tetapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badannya dan menutup pintu. Kemudian, ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah, ayah, kerana ini pertama kali melihatnya." Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah melihat wajah puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dia yang menghapuskan kenikmatan yang sementara, dan dialah memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun berasa sebab dan sedih. Malaikat maut datang menghampiri. Lalu Rasulullah menanyakan, "Mengapa Jibril tidak mengikut menyertai?" Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambutmu, kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Jibril terangkan apa hak aku di hadapan Allah nanti, tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat telah menunggu rohmu. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah berasa lega. Matanya masih penuh dengan kesemasan. "Tidak gembirakah engkau mendengar kabar ini, wahai Rasulullah?" tanya Jibril. "Beritahuku bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan bimbang, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman kepadaku, 'Kuharamkan syurga bagi siapa sahaja kecuali umat Muhammad,'" kata Jibril. Detik-detik itu semakin dekat. Saat Israel melakukan tugas, perlahan roh Rasulullah ditarik. Nampak roh Rasulullah berpeluh, urat-urat leher menegak. Jibril, betapa sakitnya rasa sawqatul maut. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terkejam, alih dan berada
jawab itu terdengar tangis para sahabat. Fatimah menutup tangan. Fatimah menutup tangan di mukanya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulia kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhir, iaitu umatku, dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.